Yang terhormat Paduka Yang Mulia Wali Negeri Aceh Tengku Malik Muhammad Al-Haidar, di tempat ini dalam rangka menghadiri acara pemberian anugerah Wali Negeri Aceh, yaitu penghargaan kepada lembaga mukim, kelompok masyarakat adat dan budaya, serta pelaku adat dan budaya perseorangan se-Aceh. Selamat dan salam, marilah kita sanjungkan kehadiran junjungan alam dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Hadirin yang berbahagia, langkah yang digagas Tengku Khatibul Wali ini tentu saja sangat positif dan layak mendapat apresiasi kita bersama. Dengan adanya penghargaan ini, langkah kita untuk memacu semangat masyarakat memahami dan menerapkan nilai adat dan budaya dalam kehidupan sehari-hari akan dapat berjalan dengan baik. Dengan semangat itu pula, spirit pelestarian budaya akan melekat dalam kehidupan masyarakat kita, sekaligus mendorong kita semakin bangga menunjukkan identitas keacehan dalam pergaulan global. Atas dasar itu, maka sangatlah tepat jika Tengku Khatibul Wali mendorong kembali penguatan budaya lokal, salah satunya melalui penghargaan kepada lembaga, komunitas maupun individu yang berjasa memperkuat fondasi budaya lokal di daerah ini. Dengan penghargaan ini diharapkan semangat untuk melestarikan budaya Aceh bisa lebih digalakkan, sehingga identitas keacehan kita yang lekat dengan sendi-sendi Islam terjaga dengan baik. Kemudian juga diserahkan kepada pelestari kesenian tradisi dan perpanjangan diberikan kepada kelompok kesenian Saman Kop, diberikan perangsa itu pelestari kerajinan dan produk budaya kepada kelompok perajin manik-manik pesan dari sikil berulang lalu sikil Papa Burjero Anhando. Dari sikil ini luar biasa, alhamdulillah bisa hadir di sini ya. Karena dalam beberapa hari terakhir di guyur hujan lebat, kemudian juga banjir di sana sempat terputus juga. Baik, di kesempatan kali ini selain dapat